kabar? Kembali lagi sama gue Ido. Nah kebetulan nih di episode perdana kita, gue tuh nggak sendirian sekarang. Gue ditemani sama sepupu gue yang cantik. Nah kebetulan dia udah lama tinggal di rumah gue. Ya sambil kuliah gitu. Yang namanya Ana. Halo Ana. Ana. Nah. Iya dong. Tuh ya kan. Suaranya juga enak. Sorry gue. Gimana orangnya? Gue tuh bisa update status jadi gue ada. Lu oke okay banget sih. Ada kasih lo. Ini Ana. Iya, bete banget gue sendirian ya. Ngobrol. Lu lagi enggak tidur kan? Tadi gue di galau. lagi sedih. Lagi sedih. Kalau lagi galau kan udah banget, udah enggak sedih. Jadi gue kan muda ya? Bukan. Di sini enak kalau ngobrol nang kayak apa ya, ngomong seputar anak muda dari lifestyle-nya, terus apa lagi ya? Gaya berpakaian mungkin ya kan, gaya-gaya rambutnya atau mungkin gaya-gaya mereka nongkrong, kafe. Kalau tanya anak muda kan kafe atau mungkin di apa ya, satu poster bagi lo ya enggak, terus mimpi di mana, mimpi di mana, kita ini begitu sekarang. Nah, ini ngomongin masalah pakaian gue, kayaknya gue suka banget sama ini nyantik banget nih kali bos ya. Tapi enggak, setiap hari gue kayak gini dong. Tapi lo ada pakai dress juga, ada era, apa namanya, saat pakai dress ada era? Tergantung keadaan? Gitu. Oh gitu, berarti apa namanya ya, hari apa dan lo lagi, oh momen ini gue berbaju kayak gini gitu ya. Dan pasti lebih, lo nyaman pakainya. Pas. Nyaman itu paling penting ya, Wars. Oh gitu, oh, lo mau kirim-kirim apa ya, statement lo atau mungkin lo punya cerita seru ya, kita bisa langsung kirim ke Facebook kita di mana? ITV Channel. Oke, Twitter? Di Twitter ada di @ITV Channel. Nah, itu dia. Bagi statement teroke, terbaik, terseru, bakal dapetan bingkisan. Lo jangan kemana-mana dulu. Karena kita masih perjalanan masih panjang, Bu. Kita mau curhat-curhat. Benar, ada lagi nggak? Ngebacain Twitter dan nah, Wars. Oke, jangan kemana-mana, tetap bareng sama kita di Curcol. Malam-malam gini kan ya, sekarang hujan pula. Dingin ya, Bro? Dingin banget. Makan apa ya? Enaknya kita susu. Susu, boleh, apa lagi? Oke, kita juga butuh cemilan, Bro. Tapi kayaknya gak butuh cemilan juga ya. Pokoknya di samping ada was mentok, ada banyak banget ya, minta lo ya. Serakah juga lo, kan rakus ya secara gitu. Dia kecil orangnya, tampungannya gede. Tampungannya besar. Gue bocor, Bo. Bocor harus ya. Do, ngomong-ngomong, Juli kemana ya? Kayaknya kita juga panggil. Kenapa udah panggil gimana? Tadi juga udah bunyi, katanya sih mau cepet-cepet turun. Oh gitu. Gue tau. Ntar dulu lagi deh. Ya. Apaan tuh? Ya, sangat-sangat kan. Oh, telepon-teleponan, setengah tengah malam murah gitu telepon ya. Ya, ini udah. Terus ini deh, biar gue manggilin aja, biar gue manggilin. Iya, deh. Iya. Nih, biar gue manggilin. Tantang. Tuh, nah, bangun kan kalau gue yang manggil. Iya, Ya udah tuh, nih kita ngobrol. Lu ngapain sih itu di kamar? Iya, lu apaan manggil-manggil gue lagi? Ya enggak. Nah, lu teleponan lagi. Sekarang kan gue berdua doang yang ngobrol ya, bete banget. Nah, makanya gue ngajak lo lagi nih biar rame gitu. Iya, tapi kan gak mau juga orang cuma ngobrol doang tapi gak ada minumannya. Oh, bener juga. Oh, minumannya? Iya. Tadi Ana juga pesan. Dia pesan banyak banget. Iya, pas minum budi. Terus kok gak pesenin gue? Udah, tenang aja. Bentar, lo panggilin. Ini dia selalu nemenin gue di sini gitu kan. Dia tuh setia banget. Kadang-kadang, beneran, kalau lo gak ada, dia pasti nemenin. Gue juga curhat sama dia, lalu tangis-tangisan, ya kan? Gua, ya ampun, ya, udah lawas banget. Tenang banget. Bye! Ya, mas bro. Bye. Ya, mas bro. Bikin minuman, bye. Apa aja tuh, mas bro? Susu, yang hangat. Sekarang hujan, ya kan? Lo tahu. Hujan, yang hangat. Susu, 3. Oke, mas bro. Siap, mas bro. Ah. Ya, oke. Okay. Oh, iya. Ju, tadi gue lama lagi ngomongin ini, nih. Ngomongin apa? Ini yang model. Model. Lu? Kenapa lo tertarik? Enggak, gue penasaran aja gitu. Itu lo sendiri sejak kapan sih mulai apa? Seru-seruan gitu. Ya, gue SMP. SMP? Karena dulu tuh gue tomboy banget. Tomboy banget? Percaya gak sih gue tomboy banget? Gak percaya kali ya. Soalnya kalau ngeliat kayak gini tuh gak percaya gitu. Ya dulu gue tomboy banget, terus nyokap gue tuh khawatir gitu sama gue. Oh, takutnya lo jadi wanita. Iya, soalnya kayak gue tuh dulu pendek banget. Kampung? Apa? Bu, terdara? Kampung?
Tega. Sabar ya. Gue sabar banget padahal aku, Mbak. Ya, jadi nyokap gue masukin gue ke modeling. Oh gitu. Dan akhirnya gue berubah jadi seperti ini. Juga berubah. Nah terus itu mengenai apa ya, katanya lu juga ikut-ikut dunia dunia apa sekolah-sekolah presenter gitu ya, karena gue menyalurkan banget gue yang suka ngobrol daripada ngobrol kan jelas kayak orang gila. Oh, gitu. Gue gak menyalurkan rumpi lo ya berarti ya rumpi ya, lu suka gosip bener gak? Lu suka gosip kan? Kalau gosip gak suka gosip apa lo? Cewek gak jauh dari gosip. Kalau tuh komplain tuh menurut lu digosipin besar males banget ya. Iya bener rumpi ya jadi ya gitu. Tapi juga gak ngomongin kalau di fokus model, karena gue suka banget foto. Gue narsis banget soalnya, narsismenya gue tuh tinggi parah. Oh, jadi kamera dong ya? Ih, bagus. Iya, kalah gue banci-banci di luar kamera gue. Gue gak banci itu. Yaudah, lu kan tadi kan udah sempet ngobrolnya pas pada aus kan? Nah, tenang. Minumnya mana ya? Ya, ini, lagi dah. Bye! Minuman. Oh, bye. Ya, mas dulu. Hujan lah ya. Ya, iya. Ini udah tak buat. Soalnya tadi masuk air dulu mas bro. Oh air dulu, tapi gas gak naik kan? Bukan, aman. Oke. Ya kan dong mbak. Tapi bener-bener gak naik kan? Enggak. Oh, terus sama kayak gue tuh naik soalnya. Apa bener ini ngomong-ngomong ya, gue naik dulu, ini upai pak, ini sepupu gue ya kan. Lu kalau anak nanti ya mas bro? Pasti. Lah mas bro jelek ya? Gue tuh gak jelek. Tapi? Pura-pura jelek aja. Gue cuma tuh pura-pura, ini tuh gue cuma kamu kelas, gue buka, tapi gue buka ya. Pasti lahirnya mas bro ini. Bukan. Cuma kliwon. Enggak lah, ini lahir pasti dipungut mbak. Iya mas bro. Gue tuh gak dipungut. Nolor, gue tuh nolor. Tapi pecah itu gue ada orang bro, orang ajar lo. Tapi, lo tau gak, upaya ini, dia tuh walaupun gini-gini ya, walaupun dia sering-sering bantu di rumah gue, dia tuh, apa ya, mahasiswa terakhir. Mahasiswa di sekolah terakhir. Wow. Dan satu pasti lo terbaik juga. Di, wow. Kita terbaik pastinya iya. Wah, mas bro. Oh, hebat banget ya. Saya jadi malu mas bro. Masa malu. Selain badannya yang hebat deh, hebat juga. Hebat juga, hebat juga. Oh, hebat subur berarti ya. Nah, itu dari tadi tuh gede gede bayar nggak bisa tahu. Tapi kayaknya mau mau ya. Udah agak malam ya. Pasti lu harus pengen tidur juga nih. Ya. Karena besok ini juga mau kuliah. Oh, iya benar. Mungkin ada sekolah. Nah, tenang. Nah, abis ini kita bakal langsung tinggalin kalian ya. Jadi kita masih tetap ngobrol karena kita bakal membaca Twitter dari teman-teman kita. Nah, itu dia. Dan pasti dia apa yang statement terbaik tadi dapat bingkisan dari kita ya. Oh iya. Oke, nah langsung enak Twitternya. Dari siapa nih? Dari Ira. Oh Ira. Kenapa tuh Ira? Oh gini, ini lagi agak-agak galau gini nih. Semuanya galau. Ah, tahu nih ini ceritanya galau semua. Ira, tuh gue bingung nih, gue udah punya cowok, tapi ternyata ada cowok lagi yang mau deket gue. Pas cowok itu tahu gue punya pacar, dia malah bukan yang deketin gue, tapi malah ngejauhin gue, ngejekin gue. Oh gitu. Tuh gue harus gimana ya? Oke, Upan. Ya mas bro. Lu sebagai generasi muda yang sangat bertanggung jawab atas masa depan lu ya. Lu punya masalah gak mengenai itu? Wah sebenarnya sih saya agak bingung mas bro. Nah, emang kenapa bingung? Saya sendiri gak punya cewek mas bro. Ini berandai-andai apa berandai-andai? Iya. Kira-kira lu bakal gimana? Mana ya? Kalau saya itu gini loh mas bro, pernah diingetin sama nek almarhum nenek saya gitu. Ya pokoknya yang namanya laki-laki gitu. Iya. Ya nggak boleh mainin cewek. Oh boleh. Nggak boleh mainin cewek, apalagi nyakitin hatinya gitu loh. Oh gitu. Nanti kan ya saya juga punya adik cewek. Oh gitu. Kalau lu sendiri dulu gimana tuh? Kalau gua sendiri, misalkan ada cowok ya suka sama lu, terus tiba-tiba apa main nggak? Lu pacaran, terus tiba-tiba ada cowok deketin lu, terus dia tahu bahwa lu punya cowok dan dia malah jadi jekin lu.